Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Newbie Session. Di video kali ini kita akan unboxing HP, yaitu HP Infinix Smart 3 Plus. Sekarang ini kita dapat di flash sale Lazada kemarin. Penasaran seperti apa pendapat dari HP Infinix Smart 3 Plus ini? Mari kita lihat bareng-bareng di unboxing nanti. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notif loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Oke, langsung aja cek itu. Nah, ini dia HP yang kemarin kita beli di online shop. Masih dibungkus dengan rapi. Dan sekarang mari kita buka seperti apa warna dan desain dari HP Infinix Smart 3 Pro ini. Pertama, kita buka dulu plastiknya sampai kelihatan dusnya. Sudah mulai kelihatan penampakan dusnya. Nah, warna dari boxnya sendiri adalah hijau muda dan di gambar boxnya HP-nya berwarna biru. Benar tidaknya nanti kita lihat. Oke, dan ini adalah box dari Infinix Smart 3 Plus. HP ini memiliki 2GB RAM dan 32GB ROM. Dan ini adalah box dari Infinix Smart 3 Plus. HP ini memiliki 2GB RAM dan 32GB ROM, serta dengan AI triple kamera di bagian belakang. Dan di samping box kelihatan ada stiker gratis perdana smartfriend dan bonus kuota 360GB selama 24 bulan. Wadaw, lumayan banget ini. Tapi ada syaratnya, setiap isi pulsa 50.000 per bulan. Tinggal dibagi aja nih, dapatnya berapa per bulannya? Ya sekitar 15GB per bulan lah. Oke, mari kita langsung buka saja. Nah, ini kita dapat perdana smartfriend. Kemudian ini ada handphonenya, masih ada plastiknya ya depan dan belakang. Spesifikasi dari si Infinix Smart 3 Plus ini yaitu RAM 2GB, terus ROM-nya 32GB seperti yang saya jelaskan tadi. Konektivitas ada WiFi, Bluetooth, serta baterai 250.000 mAh. Pasnya Android 9, kamera depan 8MP dan triple kamera di bagian belakang 13MP plus 12MP plus QVGA autofocus with dual flashlight. HP ini harganya cuma 1.199.000 dan mempunyai keunggulan triple kamera. Nah, langsung saja kita lepas ya stiker dari bagian layar depan biar kelihatan penampakan dari layarnya. Nah, ini dia penampakan dari belakang HP Infinix Smart 3 Plus ini. Ada triple kamera, terus ada tulisan volume atas sama volume bawah, sama ada slot SIM-nya, SIM 1, SIM 2, sama itu ada memory SD card. Jadi itu sendiri-sendiri ya, jadi nggak ganggu SIM 1 dan SIM 2 nya. Terus ada power button dan ada tulisan smart di bagian bawah. Oke, mari kita lihat dulu isi lain dari box Infinix Smart 3 Plus ini. Oh, ini ada kartu service center. Terus kita dapat kartu Club Infinix. Apalah ini. Terus ini kita dapat juga buku manual user. Nanti kalian baca sendiri ya. Nah, ini ada apa ini? Ada tempered glass. Ya bukan sih, ini cuma screen protector. Terus ada casingnya, casing belakang. Ini terbuat dari karet, kayak karet tapi agak keras gitu ya, plastik lah ini.
ini terbuat dari plastik. Terus kita dapat SIM ejector satu, ini bentuknya kayak kunci. Terus kita juga dapat headset, lumayan dapat headset ya, hanya kan sekarang jarang ya HP dapat headset. Terus ini juga kita dapat charger sama kepala charger sama ini port USB nya ya, maaf nggak kelihatan teman-teman, kurang. Ini sih ada spesifikasi di kepala chargernya, ini tertulis oke, udah kosong ini. Nah, mari kita lanjut lagi ke si HP-nya Infinix Smart 3 Plus ini. Dari tampilan depan layarnya itu udah full display ya. Terus ada poni di bagian atas. Jadi HP ini udah bentuknya udah poni, udah HP saat ini banget. Ini OS-nya menggunakan OS X Cheetah. Ini pertama kali gue pegang HP yang X OS yang Cheetah ini. Seperti apa penampilan saat ia nyala? Penampilan awal menunya ya. Coba kita lihat, kita tunggu dulu sebentar. Oke, kita disuruh mengisi dulu. Ini nanti kita skip aja ya. Langsung kita mulai aja ke bagian menu layar utama. Oke, ini udah hampir selesai kita setting. Nah, ini dia. XOS peluncur mengatur desktop. Anda oke, ini penampakan awal dari layar menu HP Infinix Smart 3 Plus. Ini tadi udah ada langsung kartunya di dalam. Tadi kan saat kita unboxing itu ada bonus smartphone kartunya sekalian, ada bonus kartu smartphone, tapi kartunya itu enggak ada, ternyata udah ada di dalamnya. Nah, ini penampakan dari menunya ya, seperti Oppo ya, ini ya tampilannya seperti kayak Oppo. Tapi ini OS-nya OS X OS Cheetah versi 5. Oh iya, dan ini juga ada spesifikasi langsung dari HP-nya ini, 2GB RAM, 32GB ROM, low light triple kamera, terus CPU 2GHz, terus baterainya 3500 mAh. Oke, kita coba kameranya. Ini kamera pakai AI kamera ya. Ini di yang aku lihat sih ini bening banget kameranya, lumayan lah, lumayan bening, hasilnya juga bagus. Ini coba kita lihat, nah itu udah lumayan detail ya, udah detail lah, kan ini udah triple kamera. Nah, ini kita disuruh melihat layar penuh, kita lewati aja ya. Oke teman-teman, jadi di menu kameranya itu ada banyak menu, ada bokeh, tembakan AR, ya pokoknya di menu kamera itu banyak banget, bisa kalian lihat sendiri kalau kalian beli. Oke teman-teman, sekian dulu video unboxing dari kami. Jadi kalau kalian ingin beli HP Smart 3 Plus ini, kalian harus tunggu di flash sale-nya, karena HP ini nggak tersedia di offline store manapun. Jadi kalian harus tunggu di flash sale online store, yaitu Lazada atau Tokopedia atau sebagainya. Jika kalian suka video unboxing dari kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terupdate dari kami. Sekian dulu dari kami, bye bye.